bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat teristimewa, sahabat-sahabat para kiai muda, para ajengan muda, dzurriyah pondok pesantren se-Kabupaten Tasikmalaya. Perlu saya sampaikan kepada hadirin semua bahwa acara dirosah dan silaturahim ajengan muda se-Kabupaten Tasikmalaya ini adalah yang kedua kalinya. Alhamdulillah saat ini yang terdaftar sebanyak 157 ajengan muda se-Kabupaten Tasikmalaya. 50% adalah dzurriyah, para putra ajengan, para putra pesantren, baik pesantren besar, kriteria besar, barangkali di samping sejarahnya sudah lama berdiri juga santrinya ribuan. Juga 50% adalah para ustadz, para kepala madrasah diniyah atau asatid yang biasa ngahuyuk, ngatik, ngadidik murangkalih di lemur-lemur. Majlis dikir dan solawati jalur ansor sesuai dengan PDPRT ini merupakan badan semi otonom yang dibentuk oleh gerakan pemuda ansor sebagai implementasi visi revitalisasi nilai dan tradisi dan misi internasi nilai aswaja dan sifat rasul dalam gerakan pemuda ansor. Kalau bahasa Kang Asep nanti ketua PCGP ansor, kalau banser itu sayap tempur NU, TNU, tentara NU. Kalau Rijalul Ansor adalah tugasnya menjaga tradisi amaliyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, memastikan di setiap daerah tradisi amaliyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah masih tetap berlangsung, masih tetap ada. Sahabat-sahabat sekalian, kiai-kiai muda ini tafaqquh fiddin dan bagian mengingatkan kami semua yang berperang. Jadi maksud saya adalah harus ada sebagian dari ansor ini yang memang fokus urus masyarakat, tafaqquh fiddin. Jadi ini jangkauan jangka panjang kami itu ini sebenarnya dengan di jalur ansor ini. Tidak usah semua jadi banser, tidak perlu semua jadi anggota dewan, tidak perlu semua jadi bupati, tidak perlu semua jadi pengusaha. Harus ada yang fokus tafaqquh fiddin. Demi Allah, sebagai pimpinan Majlis Zikir dan Shalawat di jalur Ansor, kami berjanji dengan segenap jiwa dan raga setia mengamalkan dan mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdiyah dengan segenap jiwa dan raga, siap sedia menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi negara. Al-Alamin Ya Allah.